454 jemaah haji yang baru menyelesaikan ibadah haji di Arab Saudi tiba di Asrama Haji Makassar. 6 jemaah haji yang telah memasuki lanjut usia harus mendapat perhatian khusus lantaran kelelahan dan harus menggunakan kursi roda, bahkan ada yang harus mendapat bantuan oksigen. Sementara 1 jemaah haji kloter 2 ini masih berada di Arab Saudi karena harus menjalani perawatan di rumah sakit. Jemaah haji kloter 2 ini berasal dari Kota Makassar, Tanah Toraja, Selayar, dan Kabupaten Sopeng. Itu harus dievakuasi Pak ya dari bandara ke sini. Iya. Itu rata-rata sakit apa sih Pak? Sakitnya ya sakit apa ini? Memang ya penyakit dari bawaan. Penyakit bawaan. Penyakit jantung apa itu. Selain itu ada juga kelelahan Pak ya? Iya ada juga kelelahan. Rata-rata lansia ya Pak ya? Iya termasuk. Lansia ya Pak ya? Termasuk. Tapi bagaimana Pak? Ini datang full semua ya Pak ya? Itu ya Pak? Ada tinggal satu cuma. Kenapa Pak? Karena sakit. Oh sakit? Masih dirawat di Arab Saudi? Masih dirawat di Arab Saudi. Pak,